Solat manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan salah faham, ingat Allah bukan hanya di dalam solat. Tak, ingat Allah apabila nak buat satu keputusan. Semoga Allah memberi jalan keluar yang baik. Imam Bukhari, setiap kali dia nak masukkan hadis, setelah dia kaji, dia berikan pendetilan, dia bersihkan unsur-unsur hadis. Setelah dia buat semua kerjanya, fa'idha azamta, dah selesai, last kali sebelum dia masukkan ke dalam sahih dia, dia akan mendirikan solat 2 rakaat. Nak minta semoga keputusan yang dia buat tu betul. Nak minta semoga hadis yang diletakkan tu betul. Sebab tu dalam hidup ini, ada part kita sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan keputusan kita tu benar. Ada part kita sangat berhajat, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta, kita berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas faktor inilah saya mengajak, marilah kita ingat Allah dengan ingatan sebanyak-banyaknya. Sebab tu tugas kita solat ni bukan sebab Allah perintahkan sangat. Orang selalu ajar kita kenapa sembahyang, sebab Allah perintah, Allah suruh. Tuan-tuan, Allah kah yang berhajat pada solat kita atau kita kah yang berhajat pada solat kita? Kalau Allah Ta'ala berhajat pada solat kita, ya, dia suruh tu menyebabkan dia akan rasa sesuatu, Allah akan jadi tidak selesa kalau kita tak buat. Tapi tak, apabila kita mendirikan solat, dia tak ada kena-mengena dengan urusan Allah. Solat manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsi solat adalah untuk orang-orang khasyi'in. Solat ni, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in, sangat berat melainkan bagi orang yang khusyuk. Khusyuk ni maksudnya dia gunakan solat sebagai tempat untuk mencari kejernihan hati. Dia jadikan solat untuk ruang dia bercakap dengan Allah. Dia jadikan solat untuk dia cari jalan, minta Allah selesaikan masalah dia.